Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 9 terus melaksanakan serbuan vaksinasi COVID-19 di wilayah Maluku dengan kembali mengoptimalkan posko COVID-19 Rumkital Dr. F.X. Suharjo yang terletak di Desa Halong, Kecamatan Baguala, Ambon pada Jumat 21 Januari 2022. Layanan vaksinasi keliling Lantamal 9 menjadi bukti nyata dan keseriusan guna mendukung program pemerintah Kota Ambon dalam upaya pencapaian vaksinasi kurang lebih 30.000 anak-anak usia 6-11 tahun untuk meningkatkan kekebalan kelompok. Selain program vaksinasi keliling, Lantamal 9 juga secara konsisten membuka posko COVID-19 Rumkital Dr. F.X. Suharjo di Kota Ambon. Peran serta Lantamal 9 dalam serbuan vaksinasi ini dilaksanakan sesuai perintah dan Lantamal 9 Brigjen TNI Marinir Said Latukonsina untuk terus melaksanakan kegiatan serbuan vaksinasi COVID-19 di berbagai tempat di wilayah Maluku serta sesuai instruksi Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono. Melibatkan 7 vaksinator dari tim kesehatan Rumkital Dr. F.X. Suharjo dengan target 50 orang menggunakan jenis vaksin Sinovac, diawali dengan pendataan, screening, penyuntikan vaksin, dan melaksanakan istirahat selama 30 menit untuk observasi efek dan reaksi dari vaksin yang telah disuntikan, serta penyerahan kartu tanda vaksinasi COVID-19 sebagai bukti telah melaksanakan vaksinasi. Adapun sasaran vaksinasi yaitu seluruh masyarakat umum yang belum menerima vaksinasi COVID-19 dosis pertama maupun kedua. Untuk bisa mendapatkan vaksinasi, warga masyarakat cukup membawa KTP bagi yang berusia di atas 6 tahun dan di bawah 18 tahun membawa KK serta didampingi orang tua atau membawa surat persetujuan dari orang tua.